Nah, tatami 3x3. Oh, sepertinya harus kita jual dulu ini karena Jepang kayaknya nggak ada kayak ginian, guys. Oke, jual. Yo, what's up guys? Welcome back YouTube chat. Payah betul ngomongnya guys. Goblok. Welcome back my YouTube channel di Debol 31. Kali ini kita bakal memainkan game Post Designer Fix and Flip guys. Kali ini kita bakal menjalankan misi apa namanya ya? Lihat dulu. Nah, ini dia. Renovasi rumah dalam gaya Jepang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Dan video sebelumnya kita sudah mereview rumah kedua kita ini guys ya. Belum ada saya apa-apain juga guys. Nah, tuh. Ada saklar di luar tapi tidak ada lampunya. Cuma juga. Nah, langsung aja. Nah. Tuh, dakan. Langsung aja kita ke misinya. Go, let's go. Asia Garcia. Renovasi rumah dalam gaya Jepang. Iya. Teot. Oh, rumahnya sama, guys. Ingat, rumahnya sama pasti nih. Bah. Nah, kan. Rumahnya sama kan? Kita lihat dulu. Bah. Sama kan rumahnya kan guys. Langsung aja deh kita mulai dari kamar mandinya aja dulu guys, yang kecil. Bersih dulu. Ininya ada 5 3. Mana lagi? Oh, di sini nggak ada. Oh, itu dia. 4 5. Baru teal hitam. Kita cari di sini. Til hitam nih ya, kita pasang di sini. Nah, sudah kita terapkan lagi di sini. Sudah, mungkin ini bakal bisa kita contoh ya guys ya, untuk rumah kedua kita ya guys ya, untuk bikin rumah ala-ala Jepang gitu. Oke. Ubin marmer. Ini dia. Letakkan di sini. Nah, udah siap. Terus pintu kayu baru kita jual. Ini baru kita pasang pintu kayu. Di sini, Deng. Ini dia pintu kayu. Oke, sudah. Kita pasang lampu halogen 2. Di sini. Ini lampu halogen bakal kita contoh nanti ini guys. Oke, sudah. Habis itu marmer toilet. Nah, kalau gini baru kita hapus semua. Ini kayaknya jangan dulu lah. Nah, marmer toilet kita cari paling atas. Oh, bukan di sini, sebelahnya. Nah, ini dia marmer toilet. Jadi di sini. Nah, udah. Terus mandi marmer. Semua serba marmer ya guys ya. Marble sink. Mana dia? Oh, ini dia. Oke. Cermin bulat kayu merah. Itu di sini. Di sini deh. Nah, ini dia cermin bulatnya. Kita pasang pas di depan. Sudah siap 100%. Nah, untung aja dijual ini kan. Oke, kita ingat baik-baik guys ya. Ininya pakai ubin hitam, ini pakai marble sink, semua serba marmer. Tuh lihat tuh. Udah, nanti dulu. Nah, sini mungkin kita bakal bersih-bersihkan aja dulu. Cuma belum kita renovasi juga ini, nanti aja dulu. Oke, udah. Kita bersihkan semuanya dulu. Itu belum. Nah, udah. Baru kita ke kamarnya. Nah, kalau di kamar sih biasanya langsung auto jual semua ya guys ya. Nih. Untuk ini nanti aja dulu.
Kita ambil sampahnya dulu. 3. Wallpaper kayak Jepang. Wallpaper 2 kayak Jepang. Kita cari di sini. Ini dia. Kita pasang. 1 2 3 4. Siap. Oke, dia pakai wallpaper gaya Jepang 2 untuk di kamarnya. Terus dia pakai di sini, pakai gaya tidur redwood tuh. Ada dua dia. Tidur Jepang biasa, ada yang redwood. Oke. Sip. Kita simpan dulu, kita putar-putar. Nah. Tipis ya, guys ya. Mantap nih kayaknya nih. Tapi kalau untuk pinggangnya kayaknya sakit deh nih, guys. Oh, enggak, enggak mungkin. Kayu meja Fiji. Mana dia? Nah, ini dia. Kita pasang sebelah. Nah, siap. Terus kayak Jepang langit-langit lentera merah kayu. Itu pasangnya di mana ya tadi? Oh, ini nih. Oh, bukan juga. Oke, di sini, Deng. Gaya Jepang langit-langit lentera merah kayu. Ini. Oh iya, berarti nol kok. Dia biasanya kalau enggak itu ada harganya, guys. Nanti mau enggak mau kita bayar. Nah, itu jangan sampai. Jangan sampai kita salah beli. Contoh kita kepasang, kita jual lagi harganya dari setengah itu, maka kan rugi. Kan rugi jadinya, guys ya. Kita ganti lagi gambar sakura. Gambar sakura. Kita cari gambar sakura. Oh, ini dia. Kita pasang di sini. Nah, udah. Pintu kayu mau nih dengan kisi-kisi. Kita jual dulu. Mana dia tadi? Nah, ini dia. Pintu mahoni. Ayo mahoni dan kisi-kisi ini. Ah, iya benar. Sip. Kita lihat lagi di sini. Karpet tatami. Oh, ini untuk alasnya. Karpet, nah ini dia. Pasang. Nah. Oke, udah siap. Langsung kita baru ke sini. Di sini mungkin banyak nih, guys ya. Kita jual aja dulu ini ya pintunya. Nah, ini juga. Terus ini kayaknya nggak usah dulu. Dia minta pintu mahoni dengan jendela. Kita cari ini di sini. Pintu mahoni. Mana dia? Pintu mahoni dengan jendela. Oh ya benar. Nah, dah. Ini mahoni. Pintu mau digeser dengan kisi-kisi. Nah, ini dia. Oke, sip. Terus wallpaper kayak Jepang. Nah, kalau ini berarti yang pertama. Oke, kita ingat nih baik-baik, guys ya. Kita pasang nomornya 6 2 3 4 5 6. Jepang gaya langit-langit lentera itu lampu. Nah, ini dia. Kita pasang di tengah-tengah satu soal cuman. Nah, tatami 3x3. Oh, sepertinya harus kita jual dulu ini karena Jepang kayaknya enggak ada kayak ginian, guys. Oke. Jual semua dulu. Ini juga lampu enggak guna nih. Nah, tuh. Kita pasang di sini. Tatami 3x3. Nih dia. Kita pasang di sini. Sip. Kotatsu meja klasik. Kotatsu meja klasik. Nah, ini dia. Kita pasang tengah-tengahnya karena biasanya orang Jepang kayak gitu biasanya, guys ya. Oke. Okay. Kotatsu meja kayu merah. Oh, ini kita pasang di sini. Biar enggak tahu ya. Tahu-tahu nggak tahu lah ya, guys ya. Nah, tuh kata dengan pemegang gimana dia, guys ya. Oh, di sini mungkin
Nah, ini dia. Oh, untuk meletakkan ke tanah aja ya guys ya. Nah, mungkin untuk tempat latihannya mungkin ini. Oh, hehe. Iya. Gaya Jepang gaya lentera merah kayu. Lampu lagi. Mana dia? Nah, ini dia. Ya, nol soalnya kan. Kita pakai di sini satu. Terus duanya lagi di sini. Nah, udah. Dinding lentera merah kayu. Dinding yang dinding lagi nih. Nah, ini dia. Satu. Kita pasang di sini. Satu. Terus satu lagi di mana-mana ya? Oh, sini aja nih. Dekat WC. Nah, udah. Ini kita hidupkan dulu. Nah, cantik. Oh my god. Tatami 2 kali 1. Mana dia? Ini. Pasang di mana kira-kira ini, guys ya? Oh, untuk di sini aja nih. Untuk pintu. Kayak keset jadinya. Nah. Tambah 2 kali 1 udah. Oh, 1 kali 1 itu guys. Tuh kan. Kayak jual juga rugi kita kena guys ya. Aduh. Goblok. Macet. Salah beli parah parah parah. Oke udah. Terus kayu merah lantai dilaminasi. Ini di sini. Kayu merah lantai. Nah, ini dia. Kita terapkan. Teret sudah jadi. Aduh, rugi $2 kita guys di sini guys. Parah, parah. Cuma gara-gara ini nih, 2 kali satunya ini nih. Parah, parah. Oke, kita ingat-ingat baik-baik guys ya. Yang ini kita gunakan yang pertama, terus untuk di kamar itu yang kedua. Iya, yang kedua. Terus pakai ini dia. Lampunya lampu emang full Jepang semua. Ini pun juga mungkin karena bekasnya mungkin enggak apa-apalah. Kita tengok di sini ini pun ada mobilnya guys. Nice. Kita bersihkan dulu. Karena kita bisa loncat kita guys. Kita loncat aja dulu enggak apa. Untuk membersihkan lantainya. Walaupun ini enggak misi, setidaknya kita bersihkan aja dulu. Sebagai warga negara yang baik hati dan tidak sombong. Garing. Oke, kita bersihkan semuanya dulu. Mana dia? Mana dia lagi? Mana lagi? Oh, itu. Kita bersihkan aja dulu. Mana tuh dapat nilai plusnya kan? Uang plusnya kan? Kan enak juga. Bersihkan semuanya terus. Kita naikkan aja. Bersihkan. Kita lihat lagi. Oh, sepertinya udah bersih. Ini kira-kira bisa dinaikkan gak sini? Gak bisa guys. Coba gak bisa. Lampunya pun gak hidup. Kita buka coba. Kita buka dulu. Duh. Nyangkut pula. Kita lihat lagi. Udah bersih. Udah rapi nah. Kayak tuh, kita coba berenang lagi lah di sini. Wiu, pure, cek. Kayaknya lagi. Damn! Naik lagi, tengok dari luar, wih, cantik dalamnya guys. Nah tuh, terlihat lagi dalam, tuh, cantik kali dah. Nah. Ini loh gak bisa dipakai. Aduh. Berarti game ini kalau bisa kita pindah ke rumahnya, ke rumah apanya tuh pakai mobil ya guys ya. Biar enak gitu. Nah, lihat tuh, sebelah ada punya mobil. Parkir di pinggir jalan aja, santuy. Nah, tuh. Ada mobil lewat tin. Lampunya hidup lagi. GG lagi tuh. Nah, ini aja dulu dah. Oke. Sekian aja dulu guys ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. See you next time guys.
Bye-bye.